Ya pemirsa, kebakaran gudang minyak ilegal merupakan peristiwa tahunan yang terus terjadi dan menjadi PR aparat kepolisian di Jambi karena kerap terjadi. Peristiwa kebakaran ini tentu sangat membahayakan keselamatan masyarakat yang berada di lingkungan gudang minyak ilegal tersebut. Kesaksian warga atas peristiwa kebakaran gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi sempat mendengar 3 kali ledakan di dalam gudang. Warga berhamburan menyelamatkan diri melihat api dengan cepat menjalar hingga ke depan gedung dan merambat ke jalan raya akibat cairan minyak yang mengalir. Firman, salah satu warga, mengatakan gudang minyak ini diketahui telah beroperasi selama 8 tahun. Pelangsiran minyak ilegal ini memang bermain kucing-kucingan. Meski sudah beberapa kali terkena razia aparat gabungan, gudang tersebut nyatanya masih beroperasi. Warga berharap peristiwa kebakaran ini menjadi peringatan agar menutup gudang minyak tak berizin tersebut, sehingga peristiwa yang membahayakan keselamatan tersebut tidak terulang kembali. Harapan dari warga, kiranya jangan terjadi lagi lah macam ini, bila perlu ditutup. Karena sampai sekarang memang tak jelas yang ini dari mana sumbernya. Kira-kira ada sekitar 8 tahun ini. Sudah lama, Pak. Iya, sudah lama. Berarti sejauh ini tidak tahu, Bang, ya, bahwa ada minyak di sini, ya? Ada, sudah ada. Kita pernah ketangkap ini, Mas. Kita pernah kasus ini orang Polres. Iya. Mas, bagaimana-gimana, aman lagi. Baru ini, kebetulan tadi kan ada, apa tadi, orang tidak salah merobos itu. Mungkin nyambar, kan? Berarti tadi lagi aktivitas di dalam rumah. Ya, memang ada kerjaan gitu, Mas. Akibat kebakaran, kemacetan panjang terjadi hingga lebih dari 1 km karena sempat 1 jam akses jalan ditutup karena kobaran api. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.